Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Leslar Update, yang akan membahas seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun sebelumnya, bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi para sahabat. Tujuannya adalah agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan berita-berita terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Dan Mimin doakan semoga kalian sehat dan sukses selalu. Amin. Baiklah persahabat, di video kali ini Mimin ada informasi ya, kabar-kabar terbaru terupdate seputar Leslar Family. Namun kita lihat dulu, ini ada sebuah unggahan ya mengenai kesengita si Abang El ya. Aduh, super gemes banget nih. Ini postingan dari Sendal Putih underscore Billar dalam captionnya mengatakan, "Halo Auntie Uncle, ada yang kangen nggak sama Abang?" Pastinya kangen banget ya. Yang sabar ya Auntie Uncle, doakan saja Papa Bunda dan Abang sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian sama diunggahannya ini ada komentar mengatakan, "Masya Allah, iya Bang, kita sabar kok. Yang penting Abang dan Panda ya, Papa Bunda sehat-sehat ya, amin." Ada juga yang berkomentar, "Bang, pinjem HP Bunda dong buat live." Bisa jadi betul sahabat ya. Jadi ingat ya waktu itu HP-nya Teh Novi dipakai sama Abang buat live tuh sahabat, ya Allah sampai gempar tuh ya. Dan kemudian sahabat, kita lihat di sini ada komentar juga mengatakan, "Masya Allah, bahagia selalu ya Papa, Bunda, Abang, sehat-sehat ya kalian, amin." Kemudian komentar berikutnya mengatakan, "Masya Allah, kita selalu setia nungguin Abang dan Panda kok, pokoknya sehat-sehat selalu ya kalian, amin." Dan kemudian sahabat, dengan selanjutnya ada postingan yang mana terlihat para sahabat ya, Masya Allah, aduh, peluk-peluk manja dong. Dalam postingan Sendal Putih underscore Billar, di situ captionnya mengatakan, "Kangen, Masya Allah, bener banget sahabat ya, kangen sama mereka bertiga." Yang mana dalam unggahan ini pun ada komentar mengatakan, "Masya Allah, kangen banget dengan dua bucin ini, dua gesrek yang selalu kita dibuat senyum-senyum sendiri." Sama Min, kangen banget. Satu hari tidak ada kabar mereka kayak gimana gitu ya perasaannya Teh. Aduh, mereka tuh lagi ngapain, mereka lagi di mana, dan pokoknya pengen lihat mereka terus para sahabat ya, Masya Allah. Kemudian sahabat, kita lihat di sini ada komentar mengatakan, "Masya Allah, semoga kebahagiaan senantiasa menaungi rumah tangga mereka, menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, jodoh, til jannah, amin." Dan kemudian sahabat, dengan selanjutnya yang mana ada kabar nih dari Intim Seleb Antv dan Antv Official para sahabat ya, mengenai Kiki Saputri, yang mana dalam artikelnya mengatakan, "Diserang fans Leslar, Kiki Saputri bagi-bagi uang ke haters nih para sahabat ya." Yang mana di sini captionnya mengatakan, "Kiki Saputri belakangan ini dibanjiri hujatan dari penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar usai ia merosting pasangan suami istri itu. Kala itu Kiki Saputri merosting Lesti Kejora dan Rizky Billar soal kasus KDRT yang menimpa rumah tangga keduanya. Tak ambil pusing, Kiki membalas hujatan dengan bagi-bagi uang ke haters ya." Inti beritanya nih sahabat ya, ini berita dari seleb ya. Dan kemudian sahabat, kita lihat di sini ada komentar mengatakan, "Lesti dapat piala 3 biji nggak dijadiin berita Min, menyangkut kejelekan saja langsung gercep nih ya." Nah, nih para sahabatnya, padahal itu belum tentu fansnya juga. Dan di sini sudah dibuktikan para sahabatnya bahwasanya yang ditransfer sama Kiki itu bukan dari fans Lesti Kejora maupun Rizky Billar ya, bahkan itu haters para sahabat ya. Kemudian sahabat, juga selanjutnya ada postingan juga dari Lesti Fatih underscore FC yang mana nggak sebuah unggahan ya tentang rekor muri yang diraih oleh Leslar Lovers World nih para sahabatnya, yang mana dalam captionnya mengatakan, "Hanya 350.000 tidak cukup ya untuk membeli harga dari kami sebagai real fans Leslar Lovers sejati barbar ya dalam donasi dan juga award nih ya." Dan disitu di tag ya Kiki Saputri. Nah, kemudian sahabat, kita lihat nih para sahabat ya, langsung banjir komentar. Yang mana di sini ada komentar para sahabat ya, "Gimana yang iri nggak kejang-kejang tuh? Penghargaan bukan main-main ya, rekor muri guys, bukan recehan tuh para sahabat ya. Wow." Dan di sini terlihat para sahabat ya, Masya Allah, nih update donasi-donasi dari Leslar Lovers World nih para sahabat ya, Masya Allah, yang banyak sekali ya. Dan di sini ada komentar yang mengatakan, "Masya Allah, alhamdulillah, selalu di hati. Semoga Leslar bahagia, bangkit ke depan lebih baik lagi ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah ya, buat Lesti Lovers, Leslar Lovers, pokoknya tetap solid ya, tunjukkan pada mereka harga diri itu harga mati. Tidak bisa dibeli hanya dengan uang 350.000 kan sahabat ya, yang ditransfer sama Kiki.
Kalian para pembenci salah ya menganggap rendah kami bersahabat yang Masya Allah berbangat ya. Apalagi Lesar Lovers ini bersahabat yang mendapatkan penghargaan rekor muri Indonesia tuh ya. Wow, keren banget. Kemudian sahabat, kabar selanjutnya datang di akun Instagram @lesti_alfati_ yang mana di sini ada podcast Imbra Sahabat ya bersama Mbak Nana, yaitu Najwa Shihab. Dalam postingan Imbra Sahabat ya membahas tentang wanita yang menjatuhkan wanita lain, Imbra Sahabat ya, ya Allah. Dan di sini dikatakan dengarkan ya dan pahami baik-baik ya, dan di situ di tag sama Kiki Saputri. Kemudian sahabat, diunggahan ini pun langsung banjir komentar Imbra Sahabat yang mana ada komentar mengatakan, seharusnya yang saling menghargai sesama perempuan ya, betul sekali apa yang dikatakan sama Mbak Najwa Shihab tuh sahabat ya, ya Allah. Dan di sini ada komentar juga mengatakan ini baru perempuan pintar ya, berakhlak baik, punya rasa empati sesama perempuan ya, nggak menghujat Mbak Lesti juga itu nggak merugikan orang lain tuh sahabat ya, ya Allah. Dan kemudian diunggahan selanjutnya yang mana ada postingan juga sahabat ya mengenai caption dari Mbak Najwa Shihab. Di situ dikatakan tentang karma berkata, jika seseorang mengkhianatimu tega, menghancurkanmu brutal, berbuat curang kepadamu, diam. Dan perhatikan saja bagaimana hukum alam bekerja. Tanganmu cukup baik ya untuk dikotori membalas perbuatan yang jahat. Tuh sahabat ya Allah, ini captionnya best banget ya. Mengenai orang-orang yang suka julid ini para sahabat ya Allah, kita doakan. Ya semoga kesan kita Bunda Lesti Kejora, semoga Allah lindungi, Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik ya. Amin. Dan di sini para sahabat ya ada juga postingan dari Moyang underscore Lesfat 26 yang mana ini mengenai postingan dailycewek.id dan di situ dikatakan cute di sini ini para sahabat ya mengenai Bunda Lesti Kejora ini yang waktu belum berhijab nih para sahabat ya. Dan kemudian di situ ada salah satu komentar dari akun Nusanumoto yang mana dia mengatakan masa iya mau kecil aja dia juga bakalan gede sampai hamdul kan, katanya sahabat ya Allah tuh ya, katanya hamdul hamil duluan terus sahabat ya Allah, kok gitu amat ya yang berkomentar. Yang mana dalam captionnya dari Moyang Lesfat 26 mengatakan dengan tagnya Nusanumoto, hati-hati wahai ganteng, ingat dunia ini berputar loh. Hari ini kamu ngomongin orang dengan perkataan yang gak wajar kamu komentari. Ingat ya Allah gak tidur, dia juga bisa membalikkan itu ke kamu. Apalagi kita juga punya saudara perempuan dan insya Allah punya anak perempuan. Hati-hati ya ganteng, dunia tidak baik-baik saja, zaman fitnah sekarang meluas. Semoga kita tidak tergolong dari fitnah akhir zaman bersahabat ya, ya Allah. Dan kemudian sahabat, kita diunggah selanjutnya yang mana ada postingan juga di akun Instagram @lesalfati_official yang mana di sumber sahabat ya Masya Allah nih ya, ini Habib Hussein Hadar yang mana di sini saat podcastnya membahas tentang kesan kita Bunda Lesti Kejora. Di sini pun dikatakan terima kasih atas penerangannya ya Habib Hussein. Alhamdulillah ada orang yang cerdas dan bijaksana para sahabat ya Masya Allah. Ini setuju banget ya dengan penilaian para ustadz yang ngademin banget para sahabat ya. Alhamdulillah satu persatu nih para sahabat ya, luar biasa. Dan kita lihat di Instagram pribadinya Husain Azwar Hadar yang mana terlihat para sahabat ya, ini bosnya Husain Ja'far Al-Hadar. Yang mana kita lihat komentar berikutnya mengatakan alhamdulillah satu-satu orang mulai membela Lesti karena memang pantas untuk dibela ya, karena Lesti anak baik dan punya hati seluas samudra. Ada juga yang berkomentar alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang mendukung keputusan Lesti ya, karena nggak gampang mengambil keputusan yang berat. Makasih yang sudah mendukung keputusan yang diambil oleh Lesti, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian ada juga komentar mengatakan banyak yang sayang ke Leslar ya, buktinya semua orang membicarakan masalahnya, cuma kadang ada orang yang salah ya menyampaikannya. Pokoknya we love you Leslar, para sahabat ya, kita doakan yang terbaik buat idola kesayangan kita Leslar ya, semoga Allah lindungi, Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik, dan kita doakan semoga mereka semua sehat dan bahagia ya buat kedepannya, amin. Kemudian sahabat, kabar selanjutnya pun ada postingan dari akun Instagram @lestialfatih_ yang mana di sumber sahabat ya ada kabar dari RCTI. Di sini Bunda Lesti Kejora masuk dalam nominasi ini bersahabat ya, viral tersilet. Ya, di situ Lesti Kejora, kemudian kehidupan tersilet Lesti Kejora dan asmara tersilet Lesti Kejora. Dalam captionnya pun mengatakan ini mau fat atau tidak ya kira-kira ya. Nah, dan kemudian diunggahnya pun langsung banjir komentar. Di situ ada yang berkomentar nggak usah, itu bukan karya, malah ntar jadi bahan olokan lagi.
Ada juga berkomentar yang bau-bau prestasi ini ya, yang gak ada hubungannya sama kalian dan prestasi, anyepin aja tuh ya. Dan di sumber sahabat ada juga yang berkomentar, gak usah Min, itu bukan sebuah prestasi, kita dukung prestasinya, tidak dengan sensasinya. Wow, bener banget rasa sahabat ya. Dan kemudian sahabat, dengan selanjutnya ada kabar juga dari akun Instagram @rosa_les24lar, yang mana dalam postingannya mengatakan, "Fotnya karyanya aja ya, prestasi, paham kan?" Nah, di sini captionnya juga mengatakan, "Lesel lovers pasti smart semuanya. Jangan ada yang like, jangan ada yang komen, dan jangan ada yang mampir ke sana ya." Oke. Dan di sumber sahabat ada salah satu komentar mengatakan, "Betul banget. Kita mensupport Lesti yaitu karya dan prestasinya. Kalau yang kayak gini nih, ya apalagi penghargaan gosip enggak penting banget ya. Bahkan saya yakin Lesti juga pasti enggak mengharapkan penghargaan kayak gitu. Mungkin kalau buat artis yang suka sensasi mungkin akan bangga ya mendapatkan penghargaan kayak gitu. Tapi tidak bagi idola kita ya. Dia berjuang dari nol dan selalu konsisten ya dengan karyanya. Tidak pantas mendapatkan penghargaan yang konyol dan nggak berbobot ini bersahabat." Ya Allah, bener banget ya. Dan kemudian sama dengan selanjutnya, yang mana ini ada sebuah video ya, postingan dari Abang underscore L, yang mana di sini Bunda Lesti Kejora menegaskan ya buat para pembenci, terutama untuk Lesti lovers. Dan di sini dikatakan, dengerin ya suara Kejora ya guys. Kemudian dari unggahan bersahabat kayak ada komentar juga mengatakan, "Tuh dengerin ya, kalau di luaran sana ada yang komen aneh-aneh, ada yang nyinyir aneh-aneh, kita harus bodo ting. Biarin aja, ntar juga yang suka nyinyir malu sendiri." Bersahabat ya, itu ungkapan langsung dari Bunda Lesti Kejora ya secara tegas. Ingetin buat teman-teman yang ada di sini, setiap kali ada orang, mau siapapun itu, yang menyentuh, entah itu Lesti lovers atau yang berbau-bau Lesti, ini nih kita nggak, kalau sampai dia tahu satu persatu yang ikut campur, sampai yang ikut campur ngomong-ngomong, sampai makin-makin orang, nggak, jadi akan suruh keluar. Dan di sumber sahabat ada juga postingan dari official underscore Lesti Lovers Indonesia. Dalam postingannya terlihat sahabat ya, masya Allah kangen banget nih dengan biru-biru seperti sahabat ya Lesti Lovers. Dan di sini Lesti Lovers berpesan, "Cinta dan kasih sayang kami tidak akan pernah padam. Sampai kapanpun ya kami sayang Lesti, kami mencintai anak ini. Kami ingin selalu menjadi sebelah nyawanya. Yang kuat ya Lesti Kejora, anak-anak baik, inspirasi jutaan orang. Semangat ya sayang Lesti Kejora dari kami, dengan hati untuk Lesti." Bersahabat ya, wow keren banget ini para sahabat ya, Lesti Lovers Indonesia. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat kesan kita Bunda Lesti Kejora dan keluarga. Allah lindungi, Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik, dan kita doakan semoga semuanya sehat, bahagia, dan sukses ya kedepannya. Amin. Baiklah para sahabat, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, Abang mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.